Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Malam kamu bersama kami, ayo kita menangkan Anies Baswedan. Apakah semua siap untuk menunggu Anies Baswedan di Pilpres 2024? Siap! Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz Baswedan yang telah datang dari Bekasi dan Pak Muriado yang telah datang dari Cibinong, Bogor. Ini sebuah tempat yang legendaris. Banyak tokoh-tokoh nasional datang ke sini, berdiskusi di sini. Maka ini pula yang menjadi pilihan kami, tempat di sini, sebuah pasar di tengah-tengah kota Bandung, Pasar Cihapit. Komandan, kepanjangannya adalah Komando Menakan Anies Baswedan. Dan kita juga punya salamnya, salam komandan. Itu artinya beda lagi. Komandan artinya kita orang menangkan Anies Baswedan. Kalau orang Palembang bilang, kita menangkan Anies Baswedan. Kalau di Papua, kita orang menangkan Anies Baswedan. Jadi mudah-mudahan nanti akan segera ada deklarasi di provinsi-provinsi yang lain. Dan komandan adalah sebuah gugus gerak yang diinisiasi oleh rakyat jelata, kami-kami. Dan kita tidak punya kepentingan apa-apa dengan orang-orang besar di Jakarta. Kita tidak digerakkan oleh tokoh atau pejabat siapapun. Kita murni gerakan dari bawah, dari rakyat jelata. Dan tujuan komandan juga tentu jelas sebagai komando. Sebagai pemberi arah bagi rakyat yang menginginkan Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia 2024, insya Allah. Komandan juga adalah yang akan membantu siapapun yang merasa kehilangan arah untuk menentukan bergerak kemana ketika ingin menginginkan memperjuangkan Anies Baswedan sebagai Presiden. Maka karena ini murni dari gerakan rakyat, kita berharap menginginkan pemimpin yang tidak mengkhianati rakyat, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak mengadu domba masyarakat, kubu, agama, dan segala macam perseteruan. Kami percaya bahwa saat ini Anies Baswedan adalah pemimpin yang masih setia pada rakyat dan umatnya. Pemimpin yang pro rakyat seperti ini pasti sering diserang oleh pihak-pihak pembencinya. Dan itu seringkali membuat sebuah serangan yang masif atau bisa kita bilang juga sebagai sebuah agenda propaganda. Maka keberadaan kami di sini tentu adalah salah satunya untuk meng-counter program propaganda-propaganda yang sudah dilakukan oleh para penyerang Anies Baswedan selama ini. Agenda yang lain, kami juga telah sedang dan akan terus mengumpulkan para ahli, para pakar, para cendekiawan di berbagai bidang untuk memberikan masukan-masukannya untuk Presiden Anies Baswedan. Dan itu nanti insya Allah akan berguna bagi Anies Baswedan dalam berkampanye nanti jelang pemilu, dan sekaligus juga insya Allah akan berguna untuk Presiden Anies dalam menjalankan roda pemerintahannya yang efektif dan efisien. Insya Allah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan keberadaan Satuan Relawan Komandan Komando Menangkan Anies Baswedan Bandung 26 November 2021 di tengah-tengah Pasar Cihapit, Kota Bandung. Kenapa kami memilih lokasi di pasar? Tentu rekan-rekan di Jakarta banyak yang bertanya kepada saya. Ini tidak representatif, ya. Biasa di hotel, di restoran mewah dan segala macam. Tapi bagi kami justru pasar adalah representatif kami. Di pasar adalah tempat bertemunya rakyat. Di pasar tempat beredarnya perekonomian rakyat. Di pasar tempat berkumpulnya keluh kesah rakyat, kritik, masukan untuk pemerintah. Dan di pasar kita bisa berbicara dengan bebas. Maka di titik itulah kita menentukan deklarasi ini ada di tengah-tengah pasar. Karena itu pula, kami yakin apa yang komandan dukung, suarakan, perjuangkan, ini bisa terus terjaga benar-benar murni berdasarkan
aspirasi dari bawah, bahwa di sebelah saya Pak Abdul Aziz Baswedan. Tentu bisa diduga siapanya Pak Anies. Ya, familinya ya Pak ya. Dan beliau karena familinya sudah mempersilahkan ke saya, kalau mau bertemu dengan Pak Anies bisa saya fasilitasi. Tentu itu sebuah informasi yang menyenangkan buat saya. Tapi dengan kami, kita bersama-sama menyepakati untuk menolak pertemuan itu Pak ya. Kita menolak untuk bertemu dengan Pak Anies minimal tahun ini, karena kita tidak ingin mengganggu Pak Anies yang sedang fokus dalam menyelesaikan amanahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tahun depan mungkin ada kesempatan bertemu, itu tentu lain persoalan. Tapi atas deklarasi di sini tidak ada sakut pautnya dengan siapapun para tokoh, para pejabat yang ada di Jakarta sana. Saya kira demikian deklarasi yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingin menutup ini dengan kata salam komandan. Ya. Nanti teman-teman komandan semua bisa menjawab dengan kita orang menangkan Anies Baswedan. Gitu ya. Tes dulu, tes dulu. Salam komandan. Oke, berarti kita yang benerannya sekarang ya, lebih kompak lagi. Salam komandan. Kita orang menangkan Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya tentu rekan-rekan wartawan semua juga bisa melihat di belakang ya, komando menangkan Anies Baswedan. Ini bukan azan Pak, ada tulisan itu karena Pak Anies kemarin bilang jangan dulu azan katanya. Ini bukan azan, ini persiapan untuk azan. Nah, ya tarhim ya. Kemudian lawan buzzer, lawan propaganda, itu juga yang terus kami lakukan untuk memuluskan pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dan yang lain-lainnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tanggapan dari perwakilan wartawan yaitu Pak Aindra. Pada beliau dipersilakan. Kawan-kawan wartawan di sini dan tim dari komandan, saya merasa senang kalau ada di Pasar Ciapit ini. Yang pertama, ini terobosan di Jawa Barat atau di Kota Bandung. Ada sejumlah masyarakat jelata yang kata komandannya tadi. Tapi kalau bagi saya, ini orang-orang yang sangat peduli, bukan hanya untuk Anies Baswedan, tapi untuk nilai luhur bangsa dan martabat saat ini, di mana kita akan dibukakan cakrawala yang benar-benar menjunjung tinggi merah putihnya. Saya melihat dari perspektif komunikasi media, mungkin tak terbendung yang namanya Anies Baswedan ini. Salam komandan. Kita orang menangkan Anies Baswedan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.